Setnya turun dari atas. Karbas yang membungkam banyak-banyak haters. Nah, VIP dan Army. Halo. Welcome back. Kembali lagi di reaksi ada Gugus. Dan lagi trading nomor 1 kali ini. Yo, tertinggal cukup lama beberapa hari, kita baru bisa ngecek hari ini. Kayang featuring Jimin Vibe. Terus aku ke spoiler teasernya. Mantap. Ini luar biasa sih. Awal kolaborasi mantap lah pokoknya. Unexpected. Iya. Nah, abis tayang abis pindah ke Black Label langsung langsung. Kasih kejutan. Tayang welcome back Seoul dan Jimin. Langsung ngegas ya. Oke. Let's go. Waduh, kayak Ice No Sleep sih. Makin luas. Wah, cuman beat doang aja. Setnya turun dari atas. Naik lagi. Wah, ngareng-ngareng di. VIP dan Army luar biasa. Oh, dua-duanya dancer dan vokalis di grup itu. Bisa gila. Masuk guys. Karakternya tuh. Bang. Young Bang. Cok rambutnya. Wow, asyik guys. Bentar banget. Mantap, welcome back Taeyang. Dan ini kolaborasi kolaborasi yang membungkam banyak-banyak haters. VIP dan Army bisa bersatu. Aku dulu pernah ngikutin di TSA awal-awal pas ngikutin apa judulnya Big Bang kan dulu kan aku ngikutin Big Bang kan. Emang dari dulu tuh emang ini sih, mereka tuh si BTS kan pada ngefans sama Big Bang. Nah, Jimin ini salah satu biasnya Taeyang Jo. Wah, dream come true. Sangat sih. Lewat kerja kerasnya tentunya sampai akhirnya bisa sampai ini, mantap juga sih. Jimin ini sama siapa ya? Satunya lagi tuh ada
Sike, bukan lagi, bukan salah satu. Pokoknya biasanya dua tuh, aku pernah ngikutin. Kalau Jungkook kan seneng GD kayak gitu. Ini tayang sih, keren-keren. Karakterisnya sama ya, maksudnya perannya sama di grup masing-masing juga ya. Iya. Udah pas, kolaborasi yang pas. Sangat kuat karakternya. Let's go, Lik, ya Lik ya. Cepet ya, Bini Mega, kenapa ya? Iya. Mungkin yang selagu jadulnya kayak banget sih. Cuman you got me feeling so right. Yes, so fine. Bapak-bapak ibu lo wesan bro. Yeah, you gonna be the one in the theme song. 매일은 고정되는 시즌. 내게 너란 하나뿐인 미션. 불가능한 없어 baby lights camera action. 나란 음악 위에 너는 top line. 나란 도시 위에 나는 skyline. 넌 내 영화 속의 highlight. You're my Matrix. Oh, langsung hijau kayak Matrix. I want your love. I want your love. Asik. Sopo gising gawe ya guys. Come in, come in. Penasaran aku komposer ya. Komposer vibe, teang. Ada tadinya gak? Harusnya sih kalau di Black Label pasti ada ya. Oh iya, ada. Sama Vince Teddy Kosh, oh ikut semua sama Vince, thank you. Perpaduannya sangat unik. Jadi udah semuanya orang-orang Black Label, ketambahan Dayang sama Jimin tentunya. You got it in it that way. Enak. Single 8, apa ya? Vibe-nya 90s gitu. 90s ketukannya. And early 20 juga dun, dun, dun. Iya, lagu-lagu apa jadi lagu-lagu favoritku kayak only looking at me acting like you. Pokoknya lagu-lagu jadulnya tayang enak-enak sih, mirip kayak gini-gini, cuman ini lebih dikemas. Saya awal-awalnya tadi tanpa musik itu mengagetkan sih, cuman apa sebenarnya cuman beat sewi, gak ada musiknya, gak ada gitar, gak ada apa, baru cit-cit. Ini juga ngawalin katanya ini ya, Jimin mau ada album ya. Wah, katanya mantap. Gak tahu sih. Tayang kudu ini ya ada album sih abis. Terus kita cek aja nanti. Pergerakan-pergerakan
Terus gak ada ini juga, kemarin ada spoiler acaranya Suga. Itu kayak ada Suwita itu dia wawancara orang terus di blur kan. Tapi tetap kelihatan tato nete yang tuh gak jelas. Nanti kita lihat itu kalau udah launch. Ya, thank you udah. Mantap ini trending nomor 1. Gimana VIP, gimana Army? Army. Saya sih bahagia ya ada begini. Jangan ada slack di antara kalian. Artisnya aja akur. Akur-akur aja kok guys. Slack. Iya, udah. Positif-positif vibes baby. Baik. Yes, jangan lupa subscribe guys, ikuti konten-konten lainnya di Social Blast, banyak tuh konten-konten Big Bang, Scout ada, Run BTS juga ada. BTS juga, kita lagi nonton yang terbaru. Iya, terus ikuti aja. BTS-BTS yang lama juga ada, banyak lah. Subscribe. Subscribe. Jangan lupa juga. Terima kasih.